Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memberikan tips atau share ilmu bagaimana caranya kita flushing freezer, flushing kulkas atau pintu, flushing showcase ataupun hal-hal lainnya. Saya fokusnya ke kulkas, freezer, showcase, baik itu satu pintu, dua pintu ataupun tiga pintu. Saya akan berikan caranya kepada teman-teman bagaimana kita bisa memanfaatkan hanya Rp3.000, oke? Jadi flushing versi saya ini adalah flushing yang sebenarnya udah lama ini, ilmu ini udah kurang lebih udah 9 tahunan saya pelajari ilmu ini. Dan ini lebih hemat. Dan saya pakai ilmu ini jarang sekali, teman-teman ya. Jarang sekali kita hari ketujuh kita balik lagi, sebulan kita balik lagi. Itu jarang sekali. Silakan teman-teman disaksikan videonya pelan-pelan dan ambil ilmunya pelan-pelan. Ini adalah ilmu yang saya share kepada teman-teman tentang bagaimana caranya flushing kulkas, freezer ya. Ini juga bapak bisa teman-teman pakai untuk hal lain, bisa satu pintu, dua pintu, tiga pintu. Dengan bermodalkan berapa? Rp3.000, oke? Rp3.000. Kalau teman-teman beli borongan, beli metil ya, harganya namanya metil. Kalau misalnya teman-teman beli metil bisa cuma 2.500 lah, 2.500. Kalau beli banyak seperti itu harganya. Perhatikan teman-teman, pelan-pelan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Tetap berdoa sebelum mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, ini saya pakai ini, pakai tripod, dua kamera. Ada. Ada. Dek, ulangin ntar dek. Ulangin. Ya. Cepet. Arahkan ke sini ya. Nampak Pak? Ya, ini yang kosong. Yang kemarin tuh yang isi itu, Pak. Udah pada ini pun. Pecah-pecah semua isinya dalamnya. Sudah nih Pak Andre. Yang buntunya ya. Oke. Yang ini Pak ya. Nah, ini yang ke evap. Ya, ini yang ke evapnya Pak.
pegang mic, pegang mic. Ya, pegang mic. Masukin ke dalam. Dorong ke dalam. Oh, lagi. Ada yang penutup, Pak. Bisa, ada bisa. Udah lengket. Udah sempurna ini. Terus, Pak. Pipa hisap udah dilas. Yang ke evak, kan? Ini udah dilas, Pak. Udah ada dilas. Udah pak dari las. Oke, siap. Udah nih, Pak. Ya, ini keluar angin ya di kapiler yang satu lagi. Ya, tapi belum dibuntukan, Pak. Masih berlubang deh. Jadi yang ini keluar. Oke, habis ya. Oke. Siap. Ada enggak? Itu kan. Oke. Oh, lupa, Pak. Iya, iya, iya. Ini keluar terus dia, pantas. Ini kan ya udah habis, udah ada tinggal sedikit lagi. Ya, angin sih bergelembung. Oh, dari ini gelembung, Pak ya. Masih bocor gitu ya lasannya. Oke, oke. Ya, yang ini ya. Oh, gitu. Iya, Pak, iya, Pak. Berarti kalau misalnya ada lasan yang bocor gitu, Pak, itu dia tetap gelembung gitu, Pak ya. Habis ya. Gitu.
Berarti 3 itu, Pak, ya. Suara. Sikit lagi, Pak, ada 3 gelembung. Dia awalnya lancar, Mas Andre, tapi nanti tiba-tiba dia cair, nanti beku lagi gitu. Oke, Pak. Udah nih, Mas. Udah. Cabut. Ya, cabut ya. Kesedot. Kenapa? Sikit-sikit deh. Ya, sikit-sikit. Nggak lancar gitu ya, Pak, ya. Tapi ini lama, Pak, ya. Lama ngisapnya, Mas Andre? Iya. Di kapilernya ya, ganti kapiler dulu ya. Cm dari filter ya. Yang ke menuju FAP itu, Pak, ya. Ada, udah dibuka keran, Pak. Udah, Pak, udah dibuka. Yang di keran, ya, analisernya. Iya, udah keluar angin, Pak. Ma? Maaf.
kok Pak Ngah. Perbaiki kulkas. Terus mandre? Truk lagi ya. Nggak keluar mas Andre. Yang di ini dah, yang menuju effort nggak keluar. Oh, bolongin pakai paku. Yang di mana mas Andre, sini? Yang di sini. Ini. Ini. Pakai paku. Sini. Oke oke. Mas. Dek pegang kanter, Dek. Dek. Pas-pas masuk kapiler deh mas ya. Ya, ntar mas belum pas deh. Belum pas masuk ke ini deh. Itu di mana kesumbat itu mas? Di pas pengelasan ya? Tadi udah dalam ya? Oke nih mas, mas Andre. Dilas mas ya? Tadi jangan kandas ya. Oh ya masuk. Iya iya benar. Oke, ini dipegangin, ada yang megangin.
Kandas apa, Mas? Dalam, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Dilepas dulu ya. Oke, Mas Andre, udah Mas Andre. Sudah, Mas, dicolokin ya. Keluar. Yang rusak ya, ya saya las yang rusak ini. Kurang keluar. Udah. Oke. No, Mas. Oh, ya. Udah, Mas, ini saya colokkan lagi nih. Oke. Ini Mas Andre gelembung kan, enggak ada lagi. Cabut ya. Hilang. Mas. Ini gelembungnya dan enggak ada lagi, cabut ya.
ngopi ngopi. Udah mas, udah habis, cabut ya. Oh beda pak, banyak isapnya. Iya, untung enggak saya ganti filter lagi. Berarti gitu caranya pak ya, dipaku ya. Bener-bener, untung enggak saya. Iya, baru tahu saya pak. Oh, itu aman tuh pak kalau pakai atas, kak. Tuh ada yang LPG. Nek kok ada loh ha. Kok ada yang masak pengejanya? Buset. Nih ke atas nak. Mas, udah nih mas, udah habis nih. Ambil lah. Udah habis. Kakakku buat nih ya. Tegal ya. Nggak suka ke atas dong. Lengkeng lah pada jauh-jauh, patang rami ya. Dibukai lah, kau nak abis jauh anak-anak di belakangnya manjek. Jelas nih pak ya, mas. Ya. Iya. Kadang bijinya dah bersih. Iya. Oke Mas Andre, udah Mas Andre. Isap. Isap ya, yang ke evap ya. Oh, dipotong. Kalau dilas kenapa, Mas? Nyembur deh ya. Gitu. Iya. Sini ada ya. Pengen kali lah. Udah nih mas. Mas Andre, cerokin. Kenapa? Ya nih mas, keluar minyak-minyak. Ya. Satu setengah ya. Oh gitu ya. Ngemrak. Iya bang. Ya. Jangan masuk kulkas deh bang. Ya. Kalian kan dulu beras ya? Ayolah.
dua online lah. Mas Andre, kalau freon diganti LPG itu aman tuh, Mas? Takutnya gini kan, pas kita ngebuka ngelas gitu kan ada sisanya. Jadi Mas, kalau perbaiki kulkas tuh freonnya LPG semua ya? Ini Mas, buka usaha perbaik servis ya. Mandiri teknik ya. Pak, ini kok banyak minyak ya? Tapi tidak banyak mana kali itu lah, berapa minggu tuh? Berapa? 3 hari itu sebanyak itu lumayan tuh, berapa itu ya? Kan banyak tuh ya, Pak. Tapi tidak cukup lah, buka curang lah, mantap ya. Iya tuh, tuh mantap tuh. Iya, ini enggak lu banyak cerita kan? Hah? Iya, sama siapa mpek lah kan? Iya, beda sih. Tidak panik balik-balik kantong itu. Tidak panik balik-balik kantong itu. Iya, apalagi kayak apa tuh patang waktu itu memperasian berdua aja si Rahma kan. Deh, habis sih hari awak deh itu muka. Iya, iya, kalau itu nyoleh. Iya, cekernya iya nih. Masih poli Mas. Nyom mungkin nyok kontrol anak buahnya, nyok pakai anak buah ya. Mungkin nyok kontrol anak buahnya tuh bersih-bersihan gitu kan. Jadi urang sanang Jawa gitu kan. Iya. Iya. Siarep arep. Iya. Mampu lah. Iya.
aman pak. Oh, bisa gitu ya? Saya coba dulu. Coba sabun dulu. Baru enggak ada bunyi air-air gitu. Nah. Caro bande cak bu guru kan kok terima kasih bu cek makan tu ni nya bale iya sama-sama enggak udah deh pak, nggak bercampur sama minyak deh, ada rasa dingin-dingin gitu. Iya. Catat lah, ini nyoba lah kok. Nggak, ini lagi. Kalau nggak divakum apa nih mas? Mana? Iya, sabar beda. Oh, jam sekian ya bu. Dani mas. Jadi kadang ini ibu udah kuat. Kan ada tanda kalau ini balik, kan ada tanda silang kok.
Cetak. Jadi kalau balik jauh gitu. Tanda sialang. Ini kan di, terus disambungkan lagi nih Mas ya. Enggak. Aku tidur. Kalau orang kan ada tuh. Yang tepat masuk metil lagi Mas. Dipotong lagi ya. Sampai yeah. Hari lebaran Ustaz, tapi larang corona tadi. Iya. Siap. Tanda silang belum? Bingung dia. Ini jadi sendiri habis sebelumnya apa? Oke Mas Andre, udah Mas Andre. Masuk ini meti lagi ya. Oh iya ya, lupa. Coba ini ganti. Kok jendela sampai mentrans. Tang buaya itu Mas ya. Harus masuk, kena tahu nih semua. Pakai flaring gimana Mas? Bisa Mas? Bisa. Enggak ada Mas. Dilepas aja ya. Iya. Dikejar bunda ya deh. Dikejar bunda. Nanti apa nanti? 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 Apa nan
di mancik lu ah. Oke, Mas Andre, udah Mas Andre. Pasang. Di segel aja, Pak. Belah. Di segel. Di segel. Ambil uci itu, Kak. Ambil uci itu. Ayo. Ya, saya segel aja, Pak. Enggak usah pakai ini. Soalnya enggak ada ininya. Pentil ya. Patah lah nyong kalau kalau ya, gitu. Ada tang segelnya kok. Apa ndak turun? Iya. Tembak ikual gadang tuh kak. Karet. Ya udah. Manjat lagi bang, jatuh nanti bang. Oke. Metilnya setengah botol nih mas. Ayo ini kakak. Buka. Ambil uci hijau tuh. Turun dia. Ambil. Oh Rahma. Turun. Turun. Tuh turun dia mas. Tunggu lo. Orangnya enak santai sini duduk ah. Persantai patah dulu. Patah lah nyokok dikait mau diturah ma. Jadi ku yang patah kok yang ngait kok ya. Patah. Enak lah santai-santai. Buang angin yang di pipa ya, jalur pipa mas. Enak. Gitu. Tahu tuh, kalau itu tahu. Kurang. Udah ditutup mas, kerennya. Udah. Oi alut. Thank you.
cuter ikan pai sebeke seluncur angek angek. Oi bang, itu ada paku di situ bang. Udah mas. Jadi ada paku sih sebeko tantak kaki yang biar biar kurang beko. Amak kau si kilang macam ya amak kau ya sep ya terima minta apa yang kau dah sini tu dah turun kena mencuci aja kau minta apa kau tak ada yang kau was 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 kah. Masih ada gelembung sikit nih mas. Biar bisa dulu ya. Bang, kan. Kok patah itu wange ngajar Nadia. Nono dek dek dek. Dek. An. Dek kok patah itu dek dek mesti karena berangan cuma jam ambil kok. Adek adek adek. Sini. Keluar bang keluar. Jalannya ikut anak bang tengok tu nak. Patah dek kok. Adek adek sini sini sini. Ya berapa gempung? Kecil halus. Udah mas? Udah habis. Oke. Abang kan sudah. Gara-gara abang mengikutin dia. Udah habis Mas Andre. Sedot semua. Yule. Jangan adek pas itu. Ante bilang sama mama lagi, Bang. Jangan nanti ambil situ. Nah, ini Kak. Ini Kak. Kak, nah ini. Sudah. Udah mas, colokin ya isi freon ya. Kalau isi viran ini tabungnya bagusnya di ya ya. Dimiringin atau ditegakin aja, Mas. Diri tegak. Kenapa harus berdiri, Mas?
Iya, iya. No. Berapa PS ini? Iya, 1,2 nih mas ampere. Sini duduk mantan nak gadis. Kemana mas? Kevap. Di sini ya satu sini, satu ini gitu kan, satu sini gitu, atau sini juga ini ya, ini oh ini. Jadi tutupkan dulu sih mas ya. Ini udah mulai ya. Sander. Udah ada paham teorinya pak. Udah tahu kok. Oke pak. Udah paham. Makasih banyak ya mas ya. Oke, ayo. Waalaikumsalam. Mari. Udah paham teori mas, sudah. Terus apa lagi? Ya, itu aja lah. Apa tuh? Tumbuh. Matu. Mamat. Apa gitu? Dekat ladang mak matu ada tumbuh rumput. Jadi? Jadi mau tumbuh apa lagi? Sampai sini apa biar mati rumput.